Makasih oleh-oleh buat kita di jalan ya. Iya, makasih banyak Bu. Semoga laris ya. Ini bonusnya nih. Iya, bonusnya tadi kita juga udah dikasih. Yo, yo, yo. Halo guys, kita sekarang sedang ada di Bengkulu Utara. Kita lagi wisata kuliner. Di sini kita menemukan sebuah kuliner bakso dan mie ayam. Ini dia. Oke, kita lihat serunya kuliner di daerah Bengkulu seperti ini guys. Dia lagi disiapkan. Ini sepertinya rombongan sudah mulai lapar karena waktu sudah menunjukkan hampir jam 2. Kita mau ngopi-ngopi dulu di sini. Bengkulu Utara, persisnya di daerah Durian Demang. Seperti ini dia mie ayam baksonya. Wow, segar sekali guys. Jadi aku mesennya mie ayam guys. Ini mie ayamnya campuran daging ayam disiwir-siwir dan juga ada kerupuk, ada juga sawi sayurnya. Oke, ada kuahnya. Kalau mau lebih banyak, kita bisa campur dan bumbunya dengan kecap dan saus sambal juga. Oke. Kita cocok dengan saus ada kecap. Yes. Oke, kita lanjutkan perjalanan pulang menuju ke Jakarta. Let's go. Kejadian ikon tersangkut kejebur. Udah nggak sini? Udah. Jadi Orman seru sih keluar sih. Guys, kita mau belanja oleh-oleh khas Bengkulu dulu di sini. Let's go. Yo, yo, yo. Kita belanja oleh-oleh dulu, guys. Ini di Bengkulu. Bengkulu apa ini, Bu, namanya, Bu? Ini Bengkulu Kepahyang, Bu Mino. Kepahyang ya? Kepahyang. Ya, ini oleh-oleh khas dari Bengkulu Kepahyang. Ada macam-macam. Sorto pemiliknya. Udah dong. Udah. Kan dapat diskon kita. Berarti dikasih lagi nih satu nih gratis kayaknya nih. Terima kasih.
kasih oleh-oleh buat kita di jalan ya. Oleh-oleh buat kita di jalan ya. Iya, makasih banyak Bu. Semoga laris ya. Ini bonusnya nih. Iya, bonusnya tadi kita juga udah dikasih lebih-lebihan dari lebih-lebihnya ya. Banyak deh bonusnya. Oke, makasih. Situ Pak Jepang kami naro sian persirakan Pak Jepang di dia don Palembang ade Lahat Palembang Horas. Guys, kita melewati gerbang tol Prabu Mulih Palembang menuju ke Kayu Agung Palembang menuju ke Bakauheni dengan jarak tempuh kurang lebih 430 km karena sudah terintegrasi dari tol Prabu Mulih Palembang sampai ke Bakauheni. Setelah itu kita nyebrang dan cus 3 jam lagi nyampe di rumah. Oke, let's go. Yo yo yo. Guys, posisi kita sekarang di rest area kilometer 49A. Persisnya di Lampung menuju ke penyeberangan Bakauheni. Ini adalah tol Trans Jakarta. Oke, okay. Oke, okay, let's go. Yo, okay, yo, morning, yo. Let's go. Yo, yo, yo. Siang kita guys, sebelum nyebrang di Bakauheni Merak. Ini persisnya ada di depan lapas kali Anda, ada rumah makan apa namanya? Pagi sore. Guys, ini kondisi penyeberangan dari Bakauheni Bandar Lampung dan kita akan menuju ke Merak, Banten dan seterusnya kita akan ke Jakarta dengan kapal feri. Seperti ini kondisinya, kita bisa lihat di sekitar
Pelabuhan Bakau ini Heni ini seperti ini. Detik-detik pemberangkatan kapal feri dari Bakau Heni Lampung menuju Merak, Banten, Pulau Jawa.